Yeah, welcome back to Drama Tech TV. No drum, no life. Pertama, aku mau jelasin tentang tanggal 8 April kemarin ada acaranya komunitas drum yang gila. Itu ada Drum Hell ya, Neng ya? Yuk. 8 April di M Radio. Itu ada guest star-nya itu Aditya Perkasa dari drummernya Siksa Kubur. Terus ada yang main itu ada siapa aja ya? Ada banyak ya, Neng ya? Line up-nya banyak. Line up-nya ada banyak, ada Edel loh, tuh Edel aja langsung gini. Edel dari Frau, terus Vega. Vega Mas Del, ada Vega. Terus PKR. Terus ada siapa lagi? Ada Zanek main enggak? Oh, Zanek enggak main ya? Zanek main. Zanek main apa enggak? Zanek panitia, RW Kawan. Oh iya, Wawan main. Terus ada dari luar kota, Arif Digging Up. Iya, Arif Digging Up sama Mas Billy Gila Harmoni. Siap. Terus ada banyak lah, seru. Terus saya di situ MC nang waktu itu. Filsa mana? Filsa enggak ada apa. Dia katanya mau turun. Iya, katanya dia mau nyanyiin saya. Ayo dong. Jawab apa? Nyanyi aku lelakimu. Firsa itu. Yaudah ya, jangan banyak cencong. Langsung aja lihat cuplikan kemarin tanggal 8 April di M Radio acaranya Drum Hell. Cerok. Menampilkan siapa aja, Mas? Yang pertama ada Arif dari Digging Up. Ada Billy Gil Harmoni. Dari Drum Hell sendiri kita ada Vega. Terus ada dari perwakilan dari Street Drum Sidoarjo ada Wawan dari Tikal. Dan juga dari Enjoy Your Drum ada Mas Edel. Terus ada perwakilan dari Drum Hero yaitu Dandu sama perkusinya. Dan yang terakhir bintang tamu kita dari Jakarta, Aditya Perkasa from Siksa Kubur. Enjoy. Ya, tadi udah lihat cuplikan dari acaranya Drum Hell di M Radio. Kali ini sangar, Nan. Yang datang itu ada bintang tamunya female drummer. Wih. Makanya aku tak datang ini, Nan. Tato dowo. Biasanya sama ini, hotpad ini. Biasanya sarungan. Yoi. Terus kali ini ada, oh iya, aku mau jelasin tentang drummer cewek di Indonesia. Coba sebutin, Nan, ada siapa aja, Nan?
ada siapa mas? Titi Suman. Titi Suman. Suman. JP Milanik. Yeah. JP Milanik. Terus Rani Ramadhani. Jendri Alsa. Ya, Jendri Alsa. Jendri Alsa Milani. Algodi. Gol. Algodi. Terus siapa ya? Siapa ya nomor cewek ya? Tadi siapa aja? JP Milani. JP Milani. Titi Suman. Jendri Alsa. Rani Ramadhani. Serius-serius. Terus siapa ya? Ya itulah, ya, itu Indonesia. Indonesia, Indonesia cukup bermotivasi. Mungkin juga salah satu yang diundang ini kali ya. Oh ya, ini ini masuk. Masuk ya. Cuma C. Cuma C. Coming soon. Iya, coming soon. Terus kalau drummer luar, drummer luar. Hari ini cewek. Pasti apa kamu? Nani Kanirs. Ah, Mario Zawa. Iya. Sorawi. Ya, yang gini ya. PGBT. Itu terus kakek jahat enggak ya, biasanya dia kan sepupu-sepupu balik Anika Nels. Terus Anika Nels. Terus siapa nang tadi nang siapa mas yo, siapa ya itu Metal Cohen. Metal Cohen ya. Terus siapa ya, banyak lah. Iya, kalau yang female aku nggak apa, kalau female apa. Ini apa kamera sih, Mel? Iya itu, agak lady boy. Mau cerita tentang Anika Nils, nang? Anika Nils dia itu, yang saya tahu, dapat info Anika Nils itu barusan di endorse sama Simbal Menil. Iya. Iya, iya benar. Kalau nggak salah. Dia itu mulai boomingnya, dia itu dari videonya dia bikin suatu kayak instrumen itu judulnya Sinergi. Oh, Sinergi. Punyanya Kas. Ya itu ya. Ya. Kasino. Kas utang. Ya itulah Anika Nils. Kali ini kita bakal undang drummer perempuan lokal. Dia yang saya tahu juga dia tuh basicnya dari bermain drum agak ke jazz sedikit lah. Berarti Anika Nils KW ya? Ya bisa dibilang begitu. KW 42. KW 525. Langsung aja kita panggil sekarang, ada banyak tamunya hari ini. Sekarang kita panggil satu dulu, yaitu Natasha. Sini Bang Bom, Siapa tahu mau di Google. Gimana? Duduk, monggo. Gimana Natasha? Baik, alhamdulillah. Barusan lulus ya? Alhamdulillah, barusan lulus. Barusan kemarin ini? Enggak sih, minggu kemarin. Iya, maksudnya tahun ini ya, kan? Iya. Nilainya bagus apa? Bagus. Iya, nyokok guru apa enggak? Sama tahunnya nyokok guru apa? Bagus. Iya, bagus ya, bagusnya tapi agak nahan ya. Bagus. Iya, terus apa kesibukan sekarang? Mau ngapain setelah lulus? Coret-coret. Coret-coret. Iya, insya Allah daftar kuliah, terus insya Allah mulai lanjutin karir lagi di dunia. Kuliah di? Rencana? Rencana mau daftar SNM dulu. Apa tuh? Seleksi nasional. Oh, seleksi nasional. Hey, ini. Nah, sini. Kom tuh papa. Sini. Baru, sini. Wah, gimana? Saya sudah punya sih, Nang. Sudah ya? Cuma di perut. Masih udah dulu ya? Amin, ya Allah. Amin. Punya band? Sama masuk SMA ini sering ikut festival. Festival dari berarti band sekolah ya? Band sekolah. Itu bisa dibilang alirannya apa? Genrenya masih genre umum pop. Genre umum pop. Oh iya. Pertama kali ngedrum? Pertama kali ngedrum. Karena agak gimana ya, kalau cewek yang nang ya, cewek kan biasanya kan ke mall, terus ke Wardah ya, Wardah. Gak mungkin dia juga lihat kita. Dia cewek. Iya. Bisa. Iya. Kan cewek kan emang apa ya? Kebanyakan kan dia shopping, terus jalan-jalan, terus foto-foto, video. Iya, piano ya. Kenapa kok bisa memilih drum? Pertama kali main drum sejak? Pertama kali tahu drum dari kakek almarhum. Dikenalin. Iya. Umur 3 tahun. Terus 3 tahun. 3 tahun wis ngedrum nang. 3 tahun wis ngedrum. Iya, mulai apa nang? Aku selorong. Becek-becek gitu. Itu masih pertama kenal, cuman kalau buat mendalaminya umur 6 tahun. 6 tahun itu udah tahu Sylvester apa belum? Udah tahu. Wih.
6 tahun lebih seru sih gue serem nang. Kau 6 tahun lama coba. Dan nang ngaji. Dan ngaji kan kata kayak sanggul kan. Berarti 6 tahun ya? 6 tahun itu udah mulai punya band atau masih? Masih belum. Masih iseng-iseng main drum, masih iseng-iseng main drum. Apa ya, prestasi yang dari umur 6 tahun sampai sekarang umur berapa? Sekarang 17. 17 berarti di atasku 1 tahun, Nang. Hah? Di atasku 1 tahun. Di atasmu 1 tahun? Iya. 1 tahun apa 1 abad? Prestasi yang dari 6 tahun sampai sekarang? Sampai sekarang ya, jadi itu tadi ikut-ikut festival band, terus festival band. Solonya sendiri juga aktif di lomba-lomba. Siap, itu tadi ada Natasha. Ntar kita bakal ada bintang tamu lagi selain kamu. Kali ini mau ke Cadek. Cadek. Kali ini lagu apa, Nang? Lagu apa, Nang? Kita lihat aja video. Kita lihat saja. Iya, kamu juga enggak apa-apa kan? Iya. Ayo langsung aja ke Cadek. Terima kasih Rama. Jumpa lagi di episode ke-4 bersama Cak Dek yang setia menemani kalian semua. Episode ke-4 ini kita merujuk ke band Indonesia lagi. Ada request ya, request masuk ya dari siapa ini ya? Dari Eko di Bojonegoro. Dia request Endang Sukamti yang berjudul Semoga Kau di Neraka. Ada intro drumnya yang sangat ya oke lah buat dipelajari. Saksikan video berikut ini. Halo, itu tadi udah lihat kan videonya? Cukup keren kan feel-innya dari Mas Ari Sukamti yang sekarang tapi udah resign ya katanya. Udah resign dan itu albumnya yang waktu itu ngisi masih Mas Ari Sukamti. Berikut versi pelannya. Cukup sederhana kan? Sekali lagi ya. Oke, versi aslinya seperti ini. Silakan dicoba, fill in yang cukup sederhana tapi menurut saya ini sangat oke untuk opening sebuah lagu. Baiklah. Untuk teman-teman yang pengen request lagi, mau mengulik drummer dari siapapun, bisa komen di YouTube kami. Drums Attack TV. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Cak Dert. See you. Kembali ke Rama. Ya, tadi udah ada segmen dari Cak Dert. Semoga bermanfaat buat kalian. Hey, ini ngapain kalian di sini? Oh, kalian nonton Ipin ya? Iya. Ke Malaysia kan? Nepal. Cipancung. Iya, ngapain di sini? Oh, mau cek ombak mungkin. Iya, cek ombak. Ya, cek ombak. Sudah bisa kan? Sudah bisa kan? Bisa kan ya, jangan tolong ya. Cek itu, Bos. Ayo. Ayo cek ombak ayo. Dari kamu ya, Mas. Siap. Ya, ayo. 1 2 3. Sudah. 1 2 3. Cek ombak. Lagi dong. Dari situ ya, dari kamu sekarang. Cek ombak yuk. Makasih ya Mas. Makasih ya. Wayainukan. Ngelaut. Ada berapa ombaknya? Masalah satu kan. Itu tadi lumayan enggak penting. 4 juta ya. Iya, lumayan enggak penting. Ya kita emang gitu. Enggak penting dibuat penting buat kita. Ya, sekarang kita manggil satu bintang tamu lagi. Female drummer.
Gila ini nang. Tapi cantik ya. Yo, iya bro. Apa ini lagi? Iya, apa bingung? Yesus. Untung aku harus duit. Ini dulu. Mas. Ini tadi ya. Coba liatin kamera-kamera. Iya, kamera. Aku ngejat soalnya ya nang yuk. Nyapung ya. Yuk. Saya mau manggil satu bintang tamu lagi, female drummer. Kira aduh. Enggak bisa di mau lagi lah. Langsung ya. Langsung. Langsung ya. Please welcome Tanti Yosinta. Yeay. Aduh. Oke, sudah dulu. Apa enggak dulu? Apa enggak? Oh, ya saya diman dulu ya. Iya, iya. Apa kabar? Baik. Ya, udah. Tanggal yang menang. Aku ya. Apa kabar Tanti? Baik. Alhamdulillah. Oh iya, kita kan belum kenal ya? Iya. Banyak namanya di sini kita kasih. Oh. Nah, yuk, next ya. Next ya. Pasti sudah dianu ya di sana sudah dibicarain. Eh, gua awak ngan ora ama ya. Pasti. Apa kabar baik ya? Baik. Ya. Alhamdulillah. Sibuk apa? Kerja aja. Kerja? Kerja. Tetap main drum? Tetap cuma mungkin buat hobi aja ya. Buat hobi, siap. Sebelumnya punya band apa enggak? Punya. Punya band? Punya. Banyak, banyak kan? Gendel. Banyak, namanya banyak band. Banyak band. Banyak band. Wak-wak. Ting-ting-ting-ting. Iya. Pertama kali main drum? Waktu SMP. SMP. Gendeng-gendeng ya. SMP wes ngedrum. Ayo. Apa SMP lapar? Hah? SMP lapar. Eh, doan kan? Kalah, kalah. Lanangan. Itu. Malam. Kenapa kok minat bermain drum? Kan alat musik lain kan lebih cewek, maksudnya kayak keyboard mungkin, terus suling, kecapi, ya kendang. Kenapa kok milih drum? Jangan liatin aku, aku gak bisa. Dulu SMP itu aku sudah cantik. Gitar ya. Oh, bisa main gitar. Gitar dulu. Oh. Terus lihat kakak main drum gitu akhirnya apa ya? Hasrat pengin bisa main drum itu ada. Oh, kakak cowok. Cowok. Cowok, kira cowok. Terus mulai menekunin buat bass main drum aja lah. Itu kira-kira umur berapa? Ya SMP itu. Mulai SMP kelas 1 tuh sudah belajar gitar. Terus mulai kelas 2 mau naik kelas 3 itu baru. Kelas 2 ke kelas 3. Punya band sekolah atau ya. Apa emang band di luar rumah? Band rumah band sekolah. Emang. Band sekolah. Setelah lulus setelah SMA itu baru band luar. Hmm. Pacar pertama di SMP apa SMA? Pertanyaan dulu ya. Pertanyaan dulu. Nanti dilanjut lagi ya. Oh, iya. Ya, nanti dilanjut lagi. Kali ini kita mau ada segmen selanjutnya. Itu oh nanti ada kejutan quiz. Kamu bakal kaget, saya juga kaget. Lanjut lagi ya, tetap di sana. Yo, welcome back to Drumtek TV. Kalau aku ngomong no drum, kamu jawab no life. Ya, ya balik ya. Welcome back to Drumtek TV. No drum. Rame cukup murah ya. Pendapat orang tua pertama kali tahu emang kamu terjun di aku mau main drum. Pendapat orang tua dari nanti. Ya kebetulan sih orang tua juga musisi ya. Iya. Keluarga juga. Apa? Oh, ayah. Ayah. Mama. Ya enggak sombong ya. Iya, iya. Ya. Oh, enggak apa-apa sombong. Yang penting kamu sombong. Yang penting orangnya sombong-sombong. Iya, sombong-sombong. Ya apa sih? Multi talent. Iya, Bapak. Kakak juga bisa gitar, drum,
sama juga bisa gitar, bisa vokal juga. Jadi kalau saya punya hobi drum, ya sepeda motor sih. Fan-fan aja ya. Iya, siap-siap. Kalau kita siap? Kalau aku dari pertama kenal dulu kan umur 3 tahun. Sebenarnya sih kendalanya ada di luar. Kayak di pertama diyakinin, tasnya kamu tuh cewek, yakin gitu mau. Nah. Tapi setelah tahu kayak aku ada niat, ada resiko. Sekarang mulai positif ya. Positif ya. Tapi enggak jadi kan positif. Kali ini saya mau memanggil bintang tamu lagi. Ini umurnya jauh sama kamu, sama kalian berdua. Saya juga ini seniornya, seniornya cewek deh. Iya. Ayo konsen ini, ayo konsen. Ini aku nyalain gembalan enggak ya? Sungkan aku. Ayo panggil aja langsung ya, Mbak Ayi. Monggo Mbak Ayi. Takut monster? Ya takut. Ya ini. Ya ini. Ini sini sini. Ada bonusnya. Hit drummer. Ada? Ada. Sama mama. Yeay. Baik, gimana kabarnya? Baik baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesibukan sekarang? Kesibukannya sekarang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Bahasa Inggrisnya ibu rumah tangga apa nang? Ibu. Mother. Mother. Rumah. Ladder. Oh rumah. House. House. Ya. Yeah. Home. Home home home. Tangga. Letter. Letter. Berarti? Letter room mother. Ya, penting nang? Penting. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Les mahal. Iya. Gimana Mbak? Aman? Aman. Ya. Suami? Suami saya alhamdulillah baru satu. Baru satu. Wah. Wow. Mau cari yang setengah ya? Rencana? Ya tergantung lah. Kayaknya nanti tambah apa enggak dia? Ya, nambah sih. Cari yang setengah aja, setengah. Satu mana cukup, bos. Mau kita gitu aja dua. Ah, dua. Sama siapa satunya? Gak tahu. Gak tahu. Ini mesti ya. Mau satu. Pulang berarti gak enggak. Oke. Ya. Awal bermain drum? Awal bermain drum dulu SMP. SMP. Umur? Dur. Mas? Hehehe, kan kamu itu belum saya panggil. Kan mau matang, saya telat. Oh iya telat ya. Mobil lu udah dicuci? Udah tadi. Iya, hot wheel ya? Iya hot wheel. Gini toh. Gimana sih inyul ini? Duh, inyul ini ya apa? Tak kurangi bayaran lu. Emang udah bayar gak ya? Lanjut lanjut, lanjut kembali. Dari kelas SMP, kelas SMP dari sekolah SMP. Iya. Itu umur 12 tahun. 12 tahun berarti sekarang? Sekarang 23 tahun. 23. Berarti dari umur berapa bermain drum? Umur 12 tahun. Ini udah semua. Umur tengko, umur ini kok cuma separuh sih. Sampai kurang mas. Loh, kemarin tak kasih duit? Oh, hilang. Dugem-dugem aja. Uang duitnya buat main bola, Mas. Main bola, bol-balan. TKI Korea. Artis Korea. Iya. Ya Allah. Gila. Ya wes ya. Apa sekarang? Sini. Mas, Mas, duduk situ lo. Duduk berdiri di situ lo enak. Nah. Itu kan enak. Lo. Kim Jong Un. Unyil. 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 Unyil ya? Ya unyil. Produk baru mas dari Dramatek TV mas. Dari Dramatek TV. Ya. Kamu siap-siap tau chat ya. Ya. Lanjut ke Mbak Ayi. Wes kamu diem aja di sini. Wes diem. Boleh ke bawah. Duduk. Suci tangan gak? Udah. Ya. Ini bintang tamunya cewek loh ya. Jangan lihat dia. Wes lihat ke bawah. Lihat ke bawah. Ya lihat ke bawah. Kerengir aja. Baik, dari umur berapa? Dari umur 12 tahun. 12 tahun. Itu dari SMP itu ikut band SMP apa emang udah punya band di luar rumah? Punya band di luar rumah dan juga di sekolah. Di luar rumah sama ikan ya sama aja di luar sekolah ya di luar rumah. Ya tapi kan enggak satu sekolah. Itu udah sama Master Bobia? Belum, Master Bobia dulu terang SMA kelas 3. SMA kelas 3. Gila merajai, Bos. Master Bobia. Siapa sih enggak ada Master Bobia? Siapa? Monster itu siapa? Monster. Danang. Berarti dari orang tua disupport?
Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Berarti emang niat banget ya di drum. Ya. Apa emang sebelumnya bermain drum pernah apa vokal apa? Saya kebetulan biasanya suka nyanyi. Iya, nyanyi. Tapi saya enggak bisa nyanyi. Tapi terus kebiasaannya itu terus kebiasaannya itu di kemana ini? Oh, di kamar mandi. Mas Yajul juga pernah nyanyiin. Iya. Iya. Monggo diminum dulu. Oh iya. Enggak ada. Diminum dulu. Enggak ada. Mau kasih racun apa enggak? Dikit. Iya, dikit. Gue enggak tahu. Terus aku yang aku tuh bosmu enggak mau kasih. Nanti kan. Oh iya, spesial ya. Ya nanti kamu tak kasih duit beliau ya. Udah jilang ke mana kamu? Ya wes di start aja sama aja. Ya udah ya, nanti lanjut lagi ya. Baik, nanti sama Natasha. Habis gini siap-siap ya. Pertanyaan yang cukup. Ini kalau ibarat sepak bola Lionel Messi. Cacok, bos. Cacok. Ya lanjut lagi nanti ya. Tetap di sana. Welcome back to Drama Tech TV. Udah tau kan, no drum no lab ya? Oke, okay, balik. Welcome back to Drama Tech TV. No drum, no lab. Segment terakhir, asik. Akhirnya terakhir ya. Sekarang aku mau ngasih pertanyaan ke tiga wanita ini. Dijawab cepat. Gak boleh. Apa itu? Gak boleh. Ya, paham? Paham. Terserah aku yang nanya kamu ini ke siapa. Oke. Ya siap ya. Siap. Siap ya. Siap. Harus jawab cepat ya. Ya. Kamu bantu aku. Oke. Ya. Ini aku dulu yang nanya ya. Ke baik. Snare apa floor? Snare. Snare. Kamu. Nih yang ini. Ini ke. Nanti. Sikta kok gak cepet ya. Iyo. Jawab cepet. Oke, gak apa-apa, gak apa-apa. Ya, gak apa-apa, wes. Ayo, yang ini. Bisa baca ya. Bisa baca enggak? Daru. Ke nanti, yo. Iklan kosmetik apa iklan handphone? Kosmetik. Oke. Okay. Ke Natasha. Nganggur apa jomblo? Jomblo. Oke, jomblo. Berarti kamu gak mau jadi pacar, gak mau punya pacar ya. Ya. Oh iya, iya. Benar. Akhirnya apa? Yang mau sama dia, dia yang ngejar. Iya. Iya, udah. Ya, oke, lanjut ya Mbak Ayi. Ibu rumah tangga apa drama? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Asik. Siap. Ke aku Aris, kamu kelamaan bacanya. Sekarang ke Natasha. The Endorse apa Special Press? Di endorse, oke, okay. Soalnya gratisan. Iya. Awal aja lu. Gratisan, endorse-nya masih jalan. Oke. Nah, lumayan lah sekalian promosi. Iya, iya, siapa tahu yang mau endorse saya juga bisa. Soalnya saya sudah stop. Endorse salep. Ke Tanti ya, aku apa Doni Ilmi? Cepat, 1, 2, 3. Satu lagi pertanyaan, yuk aku ke Doni Ilmi, 1, 2, 3. Didit. Gak bisa. Ade. Ayo, 1, 2, 3, aku apa Doni Ilmi? Doni Ilmi. Gak, soalnya aku Bayu, aku udah ada. Hai, sayang. Kamu berharap? Enggak. Iya, tak. Yolah, sayang yang mana ya? Bayi. Sayang yang mana ya? Sayang bayi. Apa yang mana ini? Bentar. Bersih-bersih rumah apa bersih-bersih akuarium? 1, 2, 3. Bersih-bersih diri. Loh, enggak bisa. Pertanyaan cuma 2. Ya, bersih-bersih rumah. Bersih-bersih rumah. Ya. Untung rumahnya segitu kalau kecil mana. Capek. Ke Natasha. Ngerokok apa peminum? Ngerokok. Ayo 1, 2, 3. Hah? Ya, ngerokok. Tante, ngerokok, tante. Ayo lo. Kemarin syuting dilihat pasti ditakut ingin merokok mana di atasmu ya nanti pop atau black metal apa lagi ngomong pop iyo coba ngerti black metal coba le Edwin sing tak takut ini oh bentar baik pacar atau tunangan pacar kenapa enak pacaran. Yeah.
Mas Yadol itu pacar apa tunangan? Mas Yadol itu teman hidup. Teman hidup. Oh, yeah. Iya. Tulus. 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 Aye, eh aye. Sorry, sorry, enggak maksud. Lah Tanti, ini pertanyaan terakhir ya. Tanti. Nah, ini aku di sini udah habis ya. Aku langsung spontan. Okay. Apa? Nyaman apa pacaran? Enggak. Sebentar, apa mikir ini bingung aku. Perlu saya wakilkan. Bentar, saya udah mau stop. Bentar. Kamu mau tanya ke Natasha apa ke Tanti? Terserah. Hah? Ayo kamu tanya. Kamu udah pada kayak gini diam aja. Kamu tanya gini tugasku. Oh iya. Kayak gitu ya. Pasrah ya. Cok. Kamu mele. Enggak sampoan 5 hari apa enggak sikat gigi di gigi? Enggak sampoan 5 hari. Ya. Karena abab adalah segalanya. Kan kalau pacaran enggak mungkin bau ini ya. Iya. Soalnya kan kalau pacaran kan lebih ke iya. Ya. Natasha. Milih cepet main single stroke apa double pedal? Single stroke. Single stroke, why? Karena aku bad on pedal. Iya, yeah, sama. Influence dari drummer Indonesia sama barat. Terserah bebas mau cowok, mau cewek, mau banci, gak apa-apa. Dari bayi? Kalau keluar, saya suka Christina. Christina Aguilera. Ya, Christina Nayi deh. Bukan Christina juga. Ya, Christina dramanya sampai. Iya, sekarang apa? Dramakan. Oh, dalam YouTube berarti dalam YouTube. Ya. Kalau dari Indonesia? Dari Indonesia tadi saya disuruh dipaksa dikode dari sana. Ini. Dadah. Suami. Oh, suami tak kira. Tak kira. Temennya Brodon, dramanya Brodon itu. Oh, itu Edel dari apa? Sana. Dari tadi di sini juga. Berarti saya enggak sama iya, ya. Dia emang temen hidup. Lagi masa yang kompak. Bukan sekarang sama Nanda. Yo, iya pasti lah. Siapa yang kata orang? Siapa itu? Siapa itu? Gak tahu. Gak tahu bos. Kamu gak tahu bosmu itu. Nanti influence drummer luar sama dalam. Kalau luar sih aku enggak tahu namanya. Apa band? Drumnya? Apa bandnya? Bandnya itu Netwiz. Netwiz? Netwiz. Tahu kamu? Tahu? Gak tahu sama. Netwiz itu malam wis. Naik itu. Naik itu malam wis itu wis nah. Iya. Dari Indonesia? Dari Indonesia mungkin JB Melanik ya. JB Melanik. Cica. Natasha? Satu lagi. Oh iya kamu siapa lagi? Tapi dari mana? Siapa? Siksa kubur ya? Yup. Oh, itu kan adik dia belasang. Apa? Sepeda motor? Apa? Merk sepeda motor? Oh my god. Oh, nyebut merk Mas Del. Gak apa-apa ya Mas Del. Vega. Nanti ada suara kok. Iya, iya. Vega. Natasha, siapa? Kalau dari Indonesia banyak ya. Satu, Eja Sumantri pertama. Eja Sumantri. Dua, Debra Setia. Debra Setia. Tiga, Jen Vialsa. Jen Vialsa, siap. Kalau dari luar? Lu balan? Lu balan? Oh siap, asik gitu. Udah? Udah. Oh, Ramananda ga termasuk? Enggak, Ramananda ga termasuk. Enggak tau Ramananda. Ya ampun, lu Ramananda siapa? Dia tuh drummer, yang suka nyepik-nyepik. Animal? Apa-apa? Animal! Animal, yang suka nyepik-nyepik itu. Dikat ya, dikat ya. Dikat ya. Satu pertanyaan terakhir, dijawab benang merahnya aja. Pesan-pesan buat drummer yang nonton sekarang. Iya, es batu. Sudah makan. Tetap kalau untuk drummer dan sekarang tentu belajar jaga attitude yang penting. Terus ya sama saling komunikasi jelas sama drummer. Siap. Jangan ada persaingan. Oke, okay, siap. Jawaban yang cukup. Ya, Bu. Tanti. Ya. Jadi iya, gak apa-apa, musisi gak juga boleh. Ya, sama sih tetap mengolah apa skillnya ya. Ya, siap. Biar semakin hot. Di kamu ya. Aku jawab. Iya, hot. Iya, udah, ayo next, Natasha ya. Yuk. Iya, udah. Stop. Natasha. Pertama ya, beda-beda ya. Belajar, jangan lupa, buat latihan, siap. Terus
khususnya buat yang drama-drama cewek jangan malu buat unjuk gigi. Oh, drama cewek jangan pernah malu buat unjuk gigi. Unjuk gigi nang tahu enggak unjuk gigi gimana? Gigi. Terima kasih buat Mbak Iin, Santi, Natasha, sukses selalu, lancar dalam karir, lancar dalam pekerjaan, rumah tangga dan kehidupan. Amin. Salam buat keluarga, salam buat ayah. Inyulnya dong. Inyul. Buat inyul. Sama. Inyul. Inyulnya. Inyulnya. Ya, enggak usah lah, enggak penting. Terima kasih udah datang. Terima kasih yang udah nonton juga. Episode selanjutnya kita bakal siapa nang? Drummer cilik. Drummer cilik. Segini. Drummer cilik. Oh ya ini bakal diundang lagi. Drummer cilik ya itu berarti episode ke-5. Ini berarti sekarang episode ke-4. Saksikan terus Drama Tech TV. Jangan lupa subscribe sama share sama like. Komen. Ya komen juga ya kalau bisa lah. Ya. Terus saksikan Drama Tech TV di warnet kesayangan Anda. Drama Tech TV, no drum, no, no.